3 tahun aku menetap di sini. Inilah rumahku, surga dunia bagiku. Aku mandi apabila kehujanan, aku berjemur apabila kepanasan. Aku diberi makan oleh mereka yang menggunakan aku. Tapi itu dulu. Dulu! Sekarang makananku tidak cukup. Mereka hanya melemparkan bahan buangan sesuka hati mereka. Dan aku hanya mampu memandang. Apalah dayaku diciptakan begini. Tiada tangan untuk memungut. Sekadar mulut untuk menerima. Hai Adam, lewat sampai hari ini. Hei, suara siapa itu? Aku sibuklah. Tadi aku ada mesyuarat dengan Mr. President. Gelap alam sekitar. Sampai kepala aku pun rasa macam berputar-putar. Oh, ish, tak payah nak berputar-putar sangatlah tentang isu alam sekitar ni, Adam. Ha, Adam, tak payah pening-peninglah pasal tu. Sebenarnya, adik keingatkan Adam tak datang hari ni. Siapalah yang nak kutip bahan buangan ni nanti? Ha, kau tengok ni, Cik Tong. Sampah yang bersepah-sepah ni, kalau aku tak kutip, siapa lagi yang nak kutip? Harapkan lori majlis pemadaran je lah. Perempuan tak guna sebab kau hidup aku susah. Kau fikir kau siapa nak mempermainkan perasaan aku? Hei! Suara siapa itu? Kau fikir aku ni miskin? Aku tak layak untuk kau. Kau dan keluarga kau sama. Mata duitan. Jangan tinggalkan aku. Aku sayang kau. Aku sayang kau. Woi. Suara siapa tu Adam? Tak pernah dengar pun. Itulah manusia yang hilang pedoman kerana cinta. Dan dilahirkan sebagai manusia. Tetapi sanggup berzahirkan diri menjadi sisa buangan manusia. Mereka manusia sampah. Mereka berbeza sekali dengan kau, Adam. Kenapalah hidup yang sepatutnya indah menjadi sia-sia. Manusia, manusia. Wahai manusia, lihatlah betapa ada manusia masih menghargai kami. Jika namanya sampah, kami masih berguna lagi. Tapi dalam dunia manusia, sampah masyarakat tiada gunanya lagi. Tidak kembali ke pangkal jalan. Kembalilah, kembalilah manusia ke pangkal jalan. Jika tidak, engkau akan terus sesat dan tak jumpa jalan pulang. Kalau ku pandang kerlip bintang nun jauh di sana. Terasa kembali gelora jiwa mudaku. Kena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dan dut. Api asmara yang dahulu pernah membara.
semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama. Kena terlena oleh pesona alunan kopi dan duduk. Kena terlena oleh pesona alunan kopi. Hei perempuan, mana kau campak anak aku? Ha? Baru kau tanya nak kau. Baru kau tanya nak kau. Baru kau nak tanya nak kau. Anak kau, aku hanyutkan ke dalam sungai. Aku campakkan ke dalam putih. Aku buang ke dalam tong sampah. Oh, kau ingat anak aku sampah? Yang boleh kau buang sesuka hati? Yang boleh kau campakkan dalam hutan? Yang boleh kau hanyutkan dalam sungai? Kesian aku. Kesian. Kesian anak aku. Kesian anak aku. Kesian konon. Baru kau nak kesian dekat anak kau. Wahai manusia, hidup diberikan akal. Mengapa mau bertindak seperti tiada akal? Di kepala bela bermacam, jikalau mata melihatkan kejam, disebutlah jalannya. Pinjaman. Mereka merasakan kehidupan duniawi ini berkekalan. Hakikatnya tiada yang abadi. Malah semua yang ada hanyalah kehidupan yang memperdayakan. Sedarlah, ingatlah bahawa kehidupan ini punya tanggungjawab kepada Tuhan, kepada insan, kepada alam. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu, tinggal aku sendiri.
manusia. Alam ini musnah, angkara manusia, insan juga punah. Alam dan insan adalah amanah buat manusia yang bergelar khalifah. Aku memang sampah, sampah yang dibaluti dengan plastik hitam. Tapi kau manusia, kau lebih keji manusia, kerana kau dibaluti dengan hati yang hitam. Angkara bir dan serbuk putih yang disuntik di dalam badanmu, dan kau hilang waras jahat. Dan tempat ini menjadi seperti rumahmu, syurga dunia bagimu. Kau tidak waras, kau sampah masyarakat. Jiwa onar, bayi dibuang merata, betapa janin dan bayi-bayi kecil yang tiada dosa bergelimpangan mayatnya, menjadi sampah. Engkau hanya layak menjadi sampah oleh ibu bapamu yang turun bergelar sampah. Lihatlah, manusia juga merintih dengan nasibnya sendiri, angkara perbuatannya sendiri. Waraslah mereka. Kau lihat itu, manusia yang membuat onar, menganggap dirinya raja dunia. Aku adalah raja dunia. Aku mampu menyelesaikan masalahmu. Aku mampu menggoncangkan dirimu. Kerana aku mabuk, aku juga bisa menggegarkan jiwamu. Kalau kau hilang warasnya, aku akan membela manusia dan menjadi penenang jiwamu. Tenanglah kau, wahai manusia. Tenanglah. Hei manusia, kewarasanmu tidak berarti engkau mulia. Dan ketidakwarasanku bukan bermakna aku hina. Alam ini hanya pinjaman dari Yang Maha Esa. Wahai manusia, jadilah manusia yang berakal dan mulia, sebagai makhluk yang bijak, budi dan bicara, yang tahu tata susila menginjak duka dan lara, menyantuni apa yang Tuhan cipta, membelai, menjaga dan mengimara flora dan fauna. Biarkanlah kehijauan menghias pandangan, bukan pacak konkrit dan terakan batu-batan. Biar hujan membawa keberkatan, bukan kehancuran. Wahai manusia, sayangi alam ini, pinjaman dari Yang Maha Esa. Kehancuran alam di tangan kita. Wariskan nyawa, bukan derita. Indah permainan. Terima kasih.
dipersilakan barisan pemuzik dari produksi Bitara Seni. Barisan kru dari produksi Bitara Seni. Pengarah dari produksi Bitara Seni, Muhammad Fadli Bendaru. Sekian.